ini kami dengan Bapak Panglima TNI seluruh wilayah kabupaten untuk memberikan dukungan agar percepatan vaksinasi tetap bisa berjalan, sehingga apa yang kita harapkan untuk betul-betul mampu mengendalikan laju penyebaran COVID, membentuk kekebalan komunitas itu bisa dilaksanakan. Saya mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada pimpinan Pondok Pesantren telah berpartisipasi aktif untuk melaksanakan vaksinasi di Pondok Pesantrennya. Dan hal ini adalah bagian dari upaya kita untuk terus mempercepat proses terbentuknya herd immunity. Terima kasih Indonesia, saya sudah dapat vaksin aman dan halal.